wah tempat ini keren juga ya. Nah gitu dong, nongkrong gitu di taman gitu kan, jalan-jalan dulu ah, weh, sambil joget ya, sambil setel wali. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Ah, oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan gini sini. Oke, kembali lagi dan gini sini dan di game sahur asik lagi teman-teman, di GTA di YOM kali ini teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi bermain GTA di YOM lagi, GTA di YOM lagi teman-teman ya. Jadi ini di sahur hari kedua, gimana sahur kalian dan gimana puasa kalian di hari pertama? Seharusnya sih nggak bolong ya teman-teman ya. Yaudah, yauds, kemarin like-nya hampir tembus 8000 ya teman-teman. Thank you banget buat kalian, apresiasinya cukup keren banget kalian semuanya teman-teman ya. Hari ini sahur pakai apa? Komen di bawah teman-teman ya, kita sharing makanan sahur kita kali ini teman-teman. Yauds, kita langsung aja. Di sini aku udah download misi dari subscriber. Ini kalau nggak salah dia kreator zaman dulu, aku kalau suka main di WM dia suka banget bikin bikinin aku misi teman-teman ya. Dan dia udah langsung email aku. Jadi kita langsung lihat aja misinya ya teman-teman ya. Kita langsung lihat misinya. Load misi, yaitu perjuangan puasa Ucok teman-teman ya. Let's go. Kita langsung aja. Semoga misinya lama ya teman-teman ya. Jadi kita biar ada ceritanya gitu loh. Mission. Play mission perjuangan puasa Ucok, let's go. Kita lihat nih, mission by Seibaretsu. Pada suatu hari di bulan suci Ramadan, asik, Ucok sedang gabut di atap rumahnya. Oke, aduh hari ini panas banget ya, jangan di atas atap ya, panas lah Cok, gila kau. Mana Ucok lagi puasa lagi, lagian puasa di atas ini bikin haus masuk rumah, udah gel. Ini Seibaretsu nih dulu sering banget kirim Joni misi-misi teman-teman. Gas banget nih, ada yang jualan es di belakang. Wah, kurang ajar nih anak nih. Tapi kan Ucok lagi puasa. Ya udah, enggak usah beli Ucok. Gimana nih, Ucok haus banget. Tiba-tiba apa nih? Hantu deh. Fix hantu nih. Fix. Udah, Cok, beli aja, Cok. Orang juga pada enggak tahu kok. Wah, setan. Jangan, Cok, orang mungkin tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Betul. Udah beli aja Cok, orang bisa mati Cok kalau kekurangan minum. Udah gila kau. Bukan gitu Cok, jangan dengerin dia. Wah bener juga, orang bisa mati kalau kekurangan minum. Ya bener, tapi kan kita lagi puasa Pak. Oh gila kau. Wah, dihasut nih Cok, ini dihasut nih, emang gak bisa nih. Bocil-bocil terhasut nih, gini nih, susah dibilangin ya teman-teman ya. Ini pada yang pada banyak yang komen di series di WOM, Bang. Apa namanya, jangan mainin GTA SA bang, burik gambarnya. Ya mau gimana, ini GTA di YOM gitu kan. Ya ya seadanya gitu loh. Kalau kalian punya mod-mod atau apa, komen di bawah. Soalnya Joni gak tahu nih cara ngemod-ngemod gini gimana gitu loh ya. Oke, sementara itu asik. Ya apa ini si Joni nih. Wih, sinematiknya boleh juga ya. Hehe, makasih ya Riz udah ajak aku sama Randy main PS. Sama-sama but, lagian kalau main sendiri juga nggak seru. Betul, betul, betul. Ya udah, aku sama Randy pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih pas banget nih, dulu zaman Joni belum punya PC nih, mainnya layangan. Kalau nggak ini, kalau nggak layangan mainin PS-an ya, di rental PS ya. Dulu aku nggak punya PS gitu loh. Mainnya apa, Harvest Moon gitu sama Most Wanted ya. Gila, gila. Oke, ikuti marker. Kita ke tempat marker ya teman-teman ya. Suaranya masih tetap kenceng ya, padahal udah kecilin loh suaranya loh. Kita kecilin dikit lah, dua tingkat. Suaranya tuh kenceng kali gitu. Oke, kita suruh ini deh, disuruh ke tempatnya si Ucok. Karena si Ucok mau mokel kan. Aduh, kalian jangan mokel deh ya. Jangan, jangan, gak baik, gak baik. Mending daripada kalian mokel kan, mumpung lagi pada liburan, mending tidur gitu kan, daripada mokel gitu. Go to the next checkpoint. Oke, okay. Us, gila. Supir handal, what the heck, handal dari mana bau, gila. Nabrak Joni, sorry guys. Messi, Messi. Oke, apa nih? Ah seger, wah mokel nih bocah anjay. Wah nih bocah mokel, mampus lu, sinematiknya keren nih. Keren, itu bukannya si Ucok ya, yang lagi minum. Wah betul but, itu si Ucok, jangan-jangan dia batal puasa. Wah kacau Ren.
Iya kita samperin yuk. Wah kacau di si Ucok nih, kampret nih ya. Orang kurang ajar nih ya. Minggir, minggir, minggir. Aku sendiri dalan, minggir. Gila, kayak gangster ya nih si Randy sama si siapa nih? Lupa aku namanya satunya. Sambudi. Astagfirullah, Cok, lo kagak puasa. Anubut, Ucok puasa kok, Ucok puasa. Matane e-sport puasa. Kalau puasa kenapa lu tadi minum? Mampus lu. Iya deh, Ucok ngaku Ucok batal puasa hari ini. Gila kok, Cok. Kenapa enggak puasa? Lu sakit. Budi nama bapakku bau, gila. Enggak juga, Bud. Soalnya hari ini panas banget, aku haus banget, makanya di rumah aja, bau, gila kau. Namanya juga puasa, Cok. Semua orang juga pasti haus. Iya, betul kamu Ren, betul tuh, betul. Gila kau. Itu namanya lu udah termakan godaan setan, Cok. Astagfirullah, beneran, Bud? Ya iyalah. Lu mau jadi temennya setan di neraka? Tuh. Enggak, Bud, Ucok enggak mau. Makanya jangan mokel, Pau. Gila. Mulai besok Ucok janji enggak bakal batal puasa lagi. Ah, janji-janji doang nih. Kalau sampai batal Ucok enggak akan ikut bukber besok. Oke, janji. Wih, mereka bakal bukber ceritanya nih kayaknya nih. Oke, Ucok janji. Kayaknya mereka bakal ini deh buka puasa bareng deh kayaknya. Keesokan harinya. Mesti mokel lagi nih bocil nih. Haus lagi nih. Tuh kan bener kan. Tadi pagi lupa bangun buat sahur. Banyak kali laga kau. Tidur, gila kau. Pergi ke bawah, ke warnet kayak atau gimana gitu kan. Wasting time gitu kan. Nih cari-cari makanan nih pasti nih. Bocil-bocil nih. Ucok emang bocil anjay, susah. Wah ada makanan nih, makanannya siapa Ucok? Udah setannya keluar lagi. Setannya keluar lagi gak tuh kan. Bersambung ya, itu part pertama. Karena masih 6 menit kita gaskan lagi aja. Kita lanjut ke misi yang kedua teman-teman ya. Kita lanjut ke misi yang kedua. Karena ternyata cuma 6 menit aja. So let's go. Kita langsung aja. Jangan lupa Jo dipencet like. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Ingat Joni sama Ucok bakal nemenin kalian setiap sahur. Semoga bisa setiap hari ya. Kalau like-nya semakin banyak ya, Joni bakal mainin setiap hari gitu loh ya. Perjuangan puasa Ucok part 2. Oke. Seibaretsu. Oke, nih setannya datang ya ceritanya. Aduh, gimana ini ya? Udah deh makan aja, udah dosa kau udah. Hancur ajur. Datang nih hantunya. Udah Cok, makan aja kan kamu belum sahur. Jadi enggak apa-apa. Jangan Cok, ingat kamu udah janji sama teman-temanmu. Iya, tahu nih. Udah janji sama Budi sama Randy. Kan mereka enggak tahu. Jangan Cok, kamu mau masuk neraka. Mampus dah. Cegukan dia. Tapi tidak, Ucok enggak akan batal puasa hari ini. Wih, itu dong. Gitu dong, Bro. Ya betul. Kau udah janji sama Budi gitu kan. Budi bapakku, Budi Doremi ya. Ah sial, mampus lu ha? Jahat sih kau, gila kau. Oke, siangnya. Masih siang gak tuh, berarti tadi masih pagi anjay. Udah. Fix mokel. Mending aku jalan-jalan dulu supaya gak keinget lapar terus, betul. Yuk jalan-jalan yuk, mending kita jalan-jalan santu ya kan. Mending kita jalan-jalan satu. Oh iya, aku tanya dong sama kalian. Ini kan aku pakai GTA Clean teman-teman ya, GTA Clean Extreme. Nah, ada seseorang yang nge-email aku banyak, hampir banyak orang, "Bang, pakai yang GTA yang udah mod-modan aja itu banyak mod-modan Indonesianya. Menurut kalian mending aku pakai GTA Extreme yang clean ini atau yang udah mod-modan?" Nah, kalian komen deh ya teman-teman ya. Soalnya banyak yang nyaranin pakai GTA yang mod-modan teman-teman. Komen aja di bawah. Oke, okay? Aku soalnya bingung juga teman-teman. Oke, ini naik mobil terkeren di ini ya. Terkeren di Los Santos nih. Mobil NPC terkeren di Los Santos, guys. Let's go. Di layar kalian enggak gepeng ya? Di layar aku gepeng aja. Itu di mana markernya tuh? Jauh kayaknya, boy. Kayaknya kita harus masuk ke jalan tol. Aku tuh sebenarnya apa ya? Zaman dulu tuh enggak pernah namatin yang namanya GTA ini loh, GTA San Andreas, teman-teman. Serius. Aku tuh gak pernah namatin GTA San Andreas teman-teman, by the way. Jadi aku tuh gak hafal map-map-mapnya.
Map-map-map-map-map-map-map-nya tuh aku gak hafal tuh. Oke, itu jauh kali. Kayaknya di tempat ini deh. Skateboard kayaknya itu. Kayaknya sih di tempat skateboard, tapi gak tahu deh. Jadi kita langsung aja ke marker warna merah. Oh, bukan. Nah, kalau yang di daerah-daerah sini sih aku ngerti gitu kan. Berisik kali suara mobilnya gitu loh ya. Dimain-mainin sama Johnny. Mau ngapain ini? Kayaknya mau nongkrong nih di taman nih baunya nih. Apa nih? Wah, tempat ini keren juga ya. Nah, gitu dong, nongkrong gitu di taman gitu kan. Jalan-jalan dulu ah. Weh, sambil joget ya. Sambil setel wali. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Ah, emang dasar. Nih, ngapain? Enjoy gimana nih? Ngapain nih? Pergi ke marker. Oh, disuruh ke marker, guys. Let's go. Ceritanya ini jogging ya. Udah tahu haus, udah tahu lapar, dia jalan-jalan. Emang mantep. Depan ada jualan cireng lagi kan. Udah nih si Uco nih. Fix. Fix ekspektoran. Udah beli nih orang nih. Cok, karep mula cok, pusing aku ngikutin kau. Kenapa di sini juga banyak orang jualan? Ya udah biarin aja. Kau nih lapar, tapi sekali lihat mata kau langsungin. Udah sih kalau hantu kanan kiri nih datang nih susah nih ya. Udah kalian baca sendiri lah. Batal puasa 2 hari juga gak apa-apa. Mata kau meletak aja. Kau sudah janji bentar lagi juga buka tuh. Aduh bingung. Ya udah ikutin kata hati. Ikutin kata hati. Kalau mau mokel, mokel gitu loh. Aku tinggal jalanin aja gitu kan. Mending aku pulang. Oke pulang nih. Si Uco mau pulang. Ini mending kita bubarin aja deh ya. Puasa. Bubar gak lu semua ha? Puasa bubar lu semua ha? Bubar lu ha? Bukannya puasa semuanya ya. Gila kau. Cabut gak? Ini nih yang jualan ini kurang ajar ya. Hah? Cari uang tapi jangan waktu gini dong. Gila kau. Ini juga nih ya. Lagi puasa jualannya nanti. Kalau mau buka puasa aja kau. Gila kau. Ini juga nih. Apa kau? Marah aja. Ini apa lagi seksi lagi puasa seksi. Minggir. Orang lagi asik-asik di taman digebukin gitu ya sama Johnny. Kok Johnny Uco ya. Cok sedih kali hidupmu ya. Mokel tiap hari gitu kan. Udah kepengen mokel tuh udah dosa gitu loh. Udah langsung mokel aja gitu nih. Nyantai bubar. jahat kali. Kita langsung aja. Tenang Mbak Yem, apa kenapa? Oke. Dah. Mau tidur Mbak Yem. Kita langsung aja. Sekut, let's go bro. Kayak kita pulang ke rumah tidur deh teman-teman ya. Kayaknya kita pulang rumah tidur. Tadi ada Mbak Yem masuk. Dia mau tidur kata jangan ganggu gitu. Kayak aku suka sering ganggu aja kan. Padahal aku enggak pernah ganggu gitu loh. Dia tidur ya udah tidur gitu. Ya uts gitu. Let's go bro. Pulang bro. Oh ini jalan yang kemarin kita lewatin bro. Kemarin pagi kita lewatin ya kan. Oke, pulang nih. Mobilnya Uco kaya juga bro. Pulang nih. Tidur aja cok mending cok. Kenapa nih? Hantu lagi datang aja. Aduh gak di rumah gak di luar godaannya sama aja. Ya iyalah orang kau punya pikiran yang enggak anjay. Cok coba lihat di meja depan dekat jendela ada apa di sana. Hah, meja deket jendela, apa tuh? PS kali ya, ada PS-an kali. Apa tuh? Wah, ada Al-Quran, mending aku baca. Nah, itu baca Al-Quran, betul, skuy. Ya. Hancur sudah setan-setan yang ada ya. Terbakar aja ya. Mampus kau, Alhamdulillah. Uca akhirnya sadar juga. What the heck? Oke, mau bukber nih kayaknya nih. Mau bukber nih Uco nih. Uco gak pernah ganti baju apa ya? Gila Uco nih. Widih, sinematiknya tuh keren gitu kan ya. Mantep. Apa ini? Bukber kayaknya sama si Budi sama si Ren. Pergi ke marker. Oke, let's go. Saatnya kita
bukber nih ya, karena kita udah jadi puasa gitu. Ini di ini ya, tulisan lambang Indopret kayaknya teman-teman ya. Kalau yang di atas itu yang perayaan ulang tahunnya perayaan ulang tahunnya Mbak Regina kalau enggak salah. Tunggu. Kok kayak ada kayak ini ya teman-teman ya. Kayak bau terbakar gitu ya. Apa yang terbakar? Oh, enggak, ternyata hanya pikiranku saja, teman-teman. Hehe, halo teman-teman. Asik. Ucok, kamu udah datang? Udah dong, boy. Gila kau. Gimana, Cok? Lancar kan puasanya? Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah lancar. Makasih ya, Bud, udah mau ingetin Ucok. Wis, bapakku gimana lagi? Kamu juga, Ren. Makasih ya. Iya, sama-sama, Cok. Santuy gitu loh. Sans gitu kan. Tuh ada yang joget-joget lagi di belakang. Alhamdulillah, udah buka puasa. Baiklah semua, karena sudah maghrib, mari kita berbuka bersama-sama. Asik. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Ah, emang dasar. Emang namanya puasa tuh gangguannya banyak gitu ya teman-teman ya. Entah lapar, haus gitu kan, pengen mokel gitu kan, sok-sokan muntah gitu kan. Siapa yo yang kayak gitu ya? Komen di bawah, oke? Ya udah, yang tadi kayaknya jangan ditiru ya teman-teman yang mokel di siang hari. Ya kalau kalian haus, kalian bikin aktivitas apa gitu yang nggak ngomong gitu kan, yang nggak membuat kalian capek gitu. Apa kalau nggak ya terakhirnya kalian tidur gitu kan seenggaknya. Atau nggak kayak si Ucok tadi kan baca Al-Quran gitu kan, lebih berfaedah gitu teman-teman. Ya udah, jadi mungkin segini aja dulu Diki dan Ucok hari ini buat temenin sahur kalian. Semoga hari ini lancar sampai berbuka puasa teman-teman ya. Komen di bawah kalau kalian punya misi-misi lagi, atau email langsung aja, karena kalau email bisa langsung kebaca sama Diki ya. Kalau kalian punya misi soal Diki juga langsung email aja, nanti aku bakal cobain dan aku coba mainin teman-teman ya. Oke, segini aja dari Diki. Selamat sahur semuanya, semoga kalian kuat sampai berbuka nanti teman-teman. Sampai jumpa di sahur asik selanjutnya. Ayo pencet like sebanyak-banyaknya, karena kalau semakin banyak like-nya, semakin setiap hari Joni upload ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, biar nggak ketinggalan kalau Diki ada video baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye semuanya. Terima kasih, dadah, thank you.